artinya suatu perjuangan dalam hal apa, menyiarkan agama. Tapi tidak mengesampingkan bahwa hidup di Indonesia, tidak mengesampingkan bahwa dengan budaya, maka musik itu tidak haram. Harus buatan Bapak Ibu. Nun sewu kok matur wong Bibi Pancasila, karena kula niku anake Citra Kawiro ngesing nek setiap tamu mesti pakanane ming Pancasila. Tiang petruk niku ming Pancasila, saking dia kagumnya dengan Bung Karno. Karena apa? Bangsa Indonesia ini tidak akan bisa menikmati kehidupan tanpa Bung Karno. Kenapa demikian? Bung Karno yang memerdekakan Indonesia. Bung Karno itu pernah diiming-imingi oleh Belanda. Kekayaan tujuh turunan ning mandeko lek mau berjuang ke Indonesia merdeka. Bung Karno jawab apa? Enggak mau. Saya cita-citanya adalah Indonesia merdeka. Maka gerakan beliau satu nusa satu bangsa, gerakan beliau dengan sumpah pemuda itu jong Jawa, jong Celebes, jong Ambon dan jong mari bersatu untuk Indonesia. Bung Karno itu menjenan perso nggih di penjara di beberapa tempat. Di Endeh, pernah bahkan di suku yang terkenal di Kalimantan itu apa, suku makan manusia. Tapi Bung Karno nek mati aja di penjara, di situ dia belajar ilmu agama dari kiai, dari apapun. Bahkan ketika ketemu di Bengkulu ya, ketemu Bu Fatmawati, dia belajar dengan Muhammadiyah. Ketemu dengan Bu Fatmawati, akhirnya menikah. Jadi Bung Karno ini di penjara di Endeh ya, di mana-mana, tapi tidak pernah surut semangatnya, bahkan diiming-iming kekayaan enggak mau. Maka itulah, maka kita nun sewu saya matur, Bung Karno mari ada di hati kita. Tanpa Bung Karno kita tidak bisa ketemu sampai ini, karena tanpa kemerdekaan kita tidak bisa hidup bebas. Kita tidak bisa bekerja, tidak ada apa, tidak ada pimpinan, tidak ada pemerintahan karena dijajah Belanda. Maka itu sekali lagi saya matur Muhammad, saya sampaikan Bung Karno itu Pancasila dan budaya ini bagian dari Pancasila. Kebetulan kita ada di Indonesia. Maka yang menolak Pancasila tidak wajib hidup di Indonesia. Karena Pancasila adalah perjanjian luhur para pendiri kemerdekaan ini yang tidak bisa diudik-udik. Maka NKRI harga mati. Saya sebelum menutup Nun Sewu, sekali lagi kenapa harus saya sampaikan tentang Pancasila? Karena kita harus untuk gedok tular kepada keturunan kita, penerus kita, bahwa Pancasila adalah dasar negara, perjanjian luhur para pendiri negeri ini yang tidak bisa diudek-udek. Gimana? Jadi NKRI harga mati. Saya bisa minta semangatnya Pancasila Jaya dan NKRI ya. Yeah. Pancasila. Yeah. Kok tangannya geradem. Ini kan Pancasila yang tidak bisa kita lepas. Yo, tak setengah. Pancasila. Jaya. Pancasila. Jaya. NKRI. Harga mati. NKRI. Harga mati. Terima kasih. Jadi Nun Sewu, tadi kadarwani penyebar virus itu Pancasila. Jadi ingat kadarwati, ingat Pancasila. Virus yang baik harus Pancasila. Hidup harus rukun. Mengarungi wong lorong datang tekok suku ras rapiler. Gimana? Alhamdulillah. Saya kira sekian, terima kasih, selamat kami ucapkan dan menjenang jadi virus penyebar uri-uri bos, apa kebudayaan Jawa, virus yang baik, iya? Niki perlu dilestarikan. Maka ngantuk-ngantuk kesel dijak demi Pak Ego dan penjenengan semua, ya wis yung nenek mau Nun Sewu ratus rak ngitengi Nun Sewu rotok telat karena ya rotok resik situ rak ngeteni rak nyamleng gitu. Panjang kau ngirang di loke mbak cek ketok tak foto lah. Ini aslinya itu mbak pakai putih. Nun Sewu matur nun, mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan. Tidak lain bahwa kelebihan kalau ada kebaikan itu dari Allah yang meridhoi saya. Tetapi kalau ada kesalahan tuh kadarwati semata-mata. Ngeten? Pancasila. Saya. NKRI. NKRI. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
matur nuwun Mbak Kader. Terus terang kula piyambak ya matur bumi kok ya yo piye. Tapi ya biasanya mature Mbak. Nggih, ra apa-apa. Nyuwun pangapunten, Derek Sedoyo makaten menggah pesan-pesan saking penyanyipun Ibu Hajah Kadarmati selamat anggota Komisi E nggih. DPRD Provinsi Jawa Tengah. DPRD Provinsi Jawa Tengah. Mugi-mugi seperti kesenian yang ada di lingkungan ini ya sementara ini kan tumbuh kerentep masyarakat sendiri. Jadi syukur nanti ya bisa gayung bersambut. Jadi kalau bisa ya gampangannya bukan hidup karena hidup dengan diri sendiri tetapi hidup dengan ya mestinya ya ada stakeholder pemangku-pemangku kepentingan itu ya wujud nyatanya menghidupi itu mestinya juga nyun sewu menggalihaken. Nah, menggalihaken sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Kebetulan Bu Kadar juga di Komisi E, monggo ini syukur bagi ya kaitannya dengan kesenian-kesenian seperti ini itu bisa dilestarikan. Kula kinten mekaten, estu nyuwun pangapunten dumateng sedherek-sedherek anggota paguyuban kesenian Laras Madyo Mayangga Karso. Lajeng pun sumangga sinambi rahapi ingkang sampun cumawis menawi badhe dipun lajengaken menggah sekar-sekar salajengipun dumateng penyanyipun Bapak Suparjo. Pokoknya kalau semua gak agen, kalau cekapi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo lanjut ke pelantun berikutnya, genting lagi.